Okay, assalamualaikum. Ini video untuk oil pump. Oil pump baru dengan oil pump lama. Kita nak unboxing, lepas tu review sikit lah apa perbezaan yang racing ni berbanding dengan yang standard. Apa bezanya? Jadi kita akan tengok lah. Ini beli dekat online je. Lagi tengoklah dekat description lah. Saya tulis dekat description. Okay, ni pakai Allen key je ah. Okey, jadi ini yang lama, ni yang baru. Brand SWR. SWR Sunwell Racing Premium Part. Brand ni ah. Okey. Lepas tu kita tengok apa perbezaannya. Kita buka dulu kapal ni. Okey. Kepalnya, okay, dia bagi ni. Lepas tu dalam ni, nah, yang apa, racing ni yang standard. Sekejap lah, tengok. Okay, standard pun ada juga ni, racing. Okay, okay, yang dia punya gigi gear ni, yang gigi yang benda ni tak ada, tak dapat. Dia bagi yang ni je. Kita buat keluar ah. Okey. Okey, ni yang standard. Ini yang racing. Okey, apa perbezaannya? Kalau kita tengok dia punya dua ni, dia punya bintang dah ni, dia punya gigi ni 2 4 6 7, 2 4 6 7, sama je, ada 7 kan, ada 7 sama je. Lepas tu dia punya dalam pun tengok sama je. Okey, perbezaannya dekat sini nampak ah, yang racing ni dia punya lebar ni dia lebih sikit. Kalau kita tarik telefon ni, kita tarik kaliper tengok. Okey, zero kan dulu. Okey, kita tengok eh. Dia punya lebar ni apa ni? Apa ni? Okey. Dia punya lebar ni 9.97. Ini yang standard. Yang racing punya. Okey. Racing punya 12. Dia lebih lebar. Racingnya lebih lebar daripada yang standard. Lepas tu kita tengok dia punya apa lagi, dia punya lempukan dalam dia. Fokus. Okey, lengkukan dalam dia, saya tengok lah sekejap. Kita tengok dia punya ketebalan gear dah macam mana. Okey, ni 3.27. Racing 3.27. Okey, standardnya pun kecil sikit. Sekali lagi, kita confirmkan sekali lagi. Racing 3.41 racingnya gigi. Okey, gigi dia pun ada perbezaan sikit. Dia punya gigi ni, dia punya gigi ni ada perbezaan sikit. Dia lebih besar sikit lah racing punya. Dua tuah yang nampak. Kalau hampa tahu lagi boleh share kat ruang komen lah. Okey, seterusnya kita tengok kat bahagian dalam ni. Dia punya apa? Ni dia punya ring. Dia punya ring dalam ni. Ha, yang ni. Benda ni. Okey. Yang ni pun kita tengok dia punya lebar dia 9.92. Dia sama kot. Ha, dia sama. Yang ni pun lagi lebar lah macam tu.
6.92. Lepas tu yang ni, ini pun dekat 12. Jadi dia punya, kalau kita tengok ni, dia lebih lebar, racingnya lebih lebar daripada yang standard. Bila dia lebar tu, maksudnya jumlah minyak yang dia pump tu semakin banyak lah dia nak supply dekat kita punya enjin. Lepas tu beza ni lah, dalam ni, dalam ni confirm-confirm lagi luas pada yang ni, lagi lebar, lagi luas, lagi lebar. Dan ni dua ni standard racing. Okay, dia punya apa, kandungan minyak nak ada dalam ni lagi semakin banyak lah, minyak yang dia nak tarik ni dengan nak dipumpkan semakin banyak lah. Itu perbezaannya. Seterusnya, okey, okey, macam ni. Okey, ya. Ini dalam dia pun, dalam dia sama je, tinggal dia punya gear ni lah. Dua bahagian dalam gear dia ni lebih lebar dan lebih besar sikit lah daripada yang standard. Lepas tu ni, okey, ni tip sikit lah. Selalu common problem, dia macam water pump juga lah macam ni, kipas, fan water pump je. Dia akan problem bila benda dalam ni musing, dia macam ni lah. Ha, ni, dia masuk. Okey, lepas tu ni ada penahan clip ni, macam ni. Okey, kita masukkan dalam lubang dia. Okey, kita pusing. Okey, dia ada longkang dah. Ni turun. Okey. Okey, sewaktu gear ni dia dah masuk ni, sewaktu dia pusing, benda ni dia terlucut. Faham tak? Benda ni terlucut, gear ni pusing. Maksudnya, tapi benda dalam ni dia tak pusing. Dia macam loose. Ha, tu salah satu faktor lah. Bila kita punya minyak tak supply dengan cantik lah dekat bahagian, lebih-lebih lagi bahagian top set lah. Mungkin jarang-jarang berlaku lah. Tapi kalau kita tak cek minyak hitam, memang dia akan mendatangkan masalah lah pada motor. Ya. Tukar lah, kalau dah motor racing tu, barang pun tukar macam-macam mana dalam enjin. Sayang enjin, memang kena salin juga lah benda ni. Ni beli dalam 50 lebih tak silap. Hampir cek lah dekat link description. Beli tu. Beli kat online je. Okay. Ha, macam tu lah, dia berfungsi. Okay. Kita try dulu tengok perbezaan antara yang standard dengan yang racing. Untuk tu kita kena try, kita tengok berapa dia punya kelajuan yang kita gunakan. Okay, kita buka dulu skru ni. Skru size 10 tepat jack ni hitam ya. Kita buka. Okey. Dia buka. Tengok dia tak keluar lagi kan? Tak tepi. Itu kita standby gas. Tengok gas. Okey. Lepas tu kita try start ni. Berapa second dia keluar? Perbezaan dengan racing. Standard versus racing. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.